Halo sahabat Paris TV, kembali lagi di channel ini. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mensupport channel ini terlebih dahulu. Iya, caranya cukup mudah. Buat sahabat semua, silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar dan informasi-informasi seputar selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Verrel Bramastra dan juga Feby Rastanti. Ya, hari ini terlihat Verrel Bramastra lagi ada di sebuah taman bermain anak-anak, ya, atau sekolah TK. Hari ini terlihat Verrel Bramastra seru-seruan bersama dengan anak-anak tersebut, yang mulai berlari menggendong anak-anak tersebut, hingga Verrel Bramastra juga mengajarkan anak-anak tersebut tentang bagaimana cara menggambar dan mewarnai. Verrel Bramastra memang sosok artis yang sangat istimewa, yang tentunya baik terhadap anak-anak dan sangat menyukai anak-anak. Lihat saja Verrel Bramastra begitu seru melakukan syuting hari ini. Dan begitu juga Verrel Bramastra bersama dengan Boy Squad terlihat sangat bahagia sekali dan juga sangat luar biasa lelah. Ya, apalagi mempunyai anak-anak yang sangat luar biasa dan ingin bersama dengan Verrel Bramastra. Antusias yang juga luar biasa. Semangat ya buat Verrel Bramastra, semoga hari ini adalah hari yang luar biasa dan menyenangkan. Sedangkan kabar terbaru dari Feby Rastanti, ya, hari ini Feby Rastanti juga terlihat sangat luar biasa. Ya, Feby Rastanti mengunggah momen-momen saat menyelesaikan lomba maraton kemarin. Dan hari ini Feby Rastanti memposting foto saat menikmati keindahan alam di gunung di Bali. Ya, sungguh luar biasa perjalanan Feby Rastanti. Semangat ya buat Feby Rastanti, semoga kedepannya ada yang lebih menantang dan penuh rintangan lagi, karena kan Feby Rastanti sangat menyukai hal tersebut. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.